Bersama saya Suriani Bahrudin, berita MyDF News edisi Julai 2021. Julai 2021, Unit Pelindungan Sumber Melaka bersama Unit Pelindungan Sumber Batu Pahat Johor telah menjalankan rondaan di beberapa lokasi di perairan Melaka. Operasi telah dijalankan pada jam 9.30 pagi di lokasi lebih kurang 0.1 batu nautika dari pesisiran pantai Muara Kuala Sungai Baru, Alor Gajah, Melaka. Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 keping jaring hanyut dengan anggaran nilai RM1,500 pada kedudukan berbeza telah disita. Lokasi seterusnya lebih kurang 0.4 batu nautika dari Tanjung Keramat, Kuala Sungai Baru, Alor Gajah, Melaka. 5 keping jaring hanyut telah disita. Jumlah keseluruhan adalah 20 keping jaring hanyut telah berjaya disita melalui aduan nelayan yang mengganggu nelayan lain melakukan aktiviti menangkap ikan. Kesalahan adalah di bawah Seksyen 11(3)(C) Akta Perikanan 1985 memasang atau menyebabkan dipasang apa-apa peralatan menangkap ikan atau peranti mengumpul ikan tanpa kebenaran bertulis daripada ketua pengarah sebelum sesuatu lesen berkenaan dengannya dikeluarkan. Cawangan Pelindungan Sumber Langkawi telah menjalankan rondaan MCS di sekitar Sungai Baru, Perlis pada 13 Julai 2021. Pada jam lebih kurang 2.30 pagi, 6 anggota telah menemui sebuah bot siput Zon A menunda alat menggarau pada jarak lebih kurang 7.0 batu nautika dari Sungai Baru, Perlis. Penguatkuasa telah menyita bot siput, satu gulung tali, satu set sangkar besi siput retak 1000 dan 400 kg siput retak 1000. Anggaran nilai rampasan adalah sebanyak RM3,000. Kesalahan adalah di bawah Seksyen 8(B) iaitu mengusahakan peralatan menangkap ikan yang dilarang, Seksyen 8(B) iaitu beroperasi pada waktu dan di kawasan yang dilarang, Seksyen 8(B) iaitu tidak diusahakan sendiri. 15 Julai 2021, Pejabat Perikanan Daerah Port Dickson melepaskan kira-kira 86,000 benih udang kalah di Lombong Pangkalan Durian, Linggi. Peluang ini diambil semasa Plan Pemulihan Negara Fasa 1 yang mana kawasan Lombong bersebelahan Sungai Linggi ini tidak didatangi orang luar untuk mencari udang. Selain bertujuan memperkayakan sumber udang galah di perairan umum, pelepasan ini juga dapat membantu nelayan setempat menjana sumber pendapatan serta meringankan beban pengusaha benih udang galah yang terkesan akibat pandemik COVID-19 melalui pembelian berkenaan oleh DOF Negeri Sembilan. Ketua Cawangan Pengurusan dan Pemuliharaan Sumber Perikanan Cik Dorin Wee semasa penyerahan benih kepada nelayan turut menasihatkan agar aktiviti menjala untuk mendapatkan anak udang bagi tujuan umpan dapat dihentikan supaya udang galah dapat membesar dan membiak dengan baik di Sungai Linggi. Golongan petani, peladang dan nelayan akan dibantu dengan pembiayaan bernilai RM400 juta bagi menyokong industri pertanian makanan negara. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafro berkata di bawah skim tersebut, RM350 juta adalah peruntukan di bawah skim pembiayaan Mikrokredit Agrobank. Sehingga 2 Julai, sebanyak RM167.98 juta disalurkan di bawah skim ini yang menfaatkan 13,720 perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro Pertanian. Dana yang disediakan adalah salah satu usaha kerajaan bagi menambah baik Pelan Pemulihan Negara PPN. Justru itu, ia turut memberi peluang kepada peternak, nelayan untuk mengembangkan lagi perniagaan dan dapat meringankan beban dalam menghadapi cabaran di masa pandemik COVID-19 melanda negara. Sebelum saya akhiri laporan ini, jangan lupa
like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, saya mewakili Jabatan Perikanan Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Raikan dengan mematuhi SOP, kita jaga kita. Sekian saja dari saya, Suriani Baharudin. Assalamualaikum dan salam hormat.